bank dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Menetapkan, pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun masa jabatan tahun 2014-2019 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun. Kedua, keputusan gubernur ini telah berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Indonesia. Pengabdian dalam masa 5 tahun ini telah terbentuk 46 peraturan daerah yang telah pula disahkan secara resmi. Namun terhadap fungsi pembentukan perda ini masih terdapat pekerjaan-pekerjaan yang belum sempat terselesaikan. Di antaranya, sesuai kesepakatan program pembentukan peraturan daerah tahun 2019 dengan pemerintah daerah, masih terdapat beberapa rancangan peraturan daerah yang harus diselesaikan. Oleh karenanya pula, harapan kami tentunya agar menjadi pertimbangan anggota DPRD periode 2019-2024 untuk dilanjutkan dan dibahas serta disepakati bersama agar nantinya menjadi peraturan daerah. Kedua, terkait fungsi anggaran, DPRD Karimun telah mengesahkan 10 peraturan daerah tentang anggaran serta 5 peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau LPP APBD. Ketiga, terkait fungsi pengawasan, beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada bupati dan perangkat daerah melalui rapat paripurna pada saat bupati menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban setiap tahunnya punya penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Kabupaten Karimun. Juga terdapat surat-surat penegasan resmi kepada sejumlah stakeholder pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka mengawasi berbagai kebijakan di tingkat pemerintah daerah. Fungsi DPRD selama masa periode ini, DPRD telah melakukan berbagai rapat, yaitu rapat-rapat paripurna, rapat-rapat kerja kelengkapan DPRD, rapat dengan pendapat umum, yang kesemuanya itu dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan amanat undang-undang. Tanggung jawab pemelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun masa jabatan tahun 2019-2024. Seluruh Kepulauan Riau menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, tetapi meresmikan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun masa jabatan tahun 2019-2024. Kedua, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada dikun ke-1 disebutkan dalam lampiran keputusan ini dan kepadanya diberikan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepada sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun masa jabatan 2019-2024 dalam keadaan sehat walafiat dan tidak lupa salawat dan salam
sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Bapak Gubernur, hadirin hadirat yang dimuliakan, pertama tentunya kami ucapkan terima kasih, ucapan selamat datang kepada Bapak PLT Gubernur Provinsi Kepulauan Riau beserta istri dan seluruh rombongan di acara pelantikan anggota DPRD Kabupaten Karimun periode 2019-2024. Dan semoga kehadiran Bapak di sini membawa keberkahan bagi kami semua jajaran pemerintah Kabupaten Karimun, dan kami doakan semoga Bapak dapat melaksanakan tugas dan sesuai dengan lingkungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan berbahagia ini, saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Karimun mengucapkan selamat kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Karimun masa jabatan 2019-2024 yang pada hari ini baru saja dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Semoga dengan pelantikan ini menjadi momentum awal antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif serta stakeholder lainnya dalam melangkahi sinergitas sebagai upaya menunjukkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Karimun yang sama-sama kita cintai. Nah, kami terima kasih di acara ini diberikan kesempatan dan berkata sepertinya tidak termuat Bupati untuk menyampaikan ucapan maupun ucapan selamat, tetapi diberikan kesempatan ini kami ucapkan terima kasih. Bapak PT Gubernur, hadirin yang undang yang saya hormati, upacara tadi ini merupakan puncak di seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota pada tanggal 17 April 2019 yang lalu. Yang secara filosofis berkedudukan sebagai suatu sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk mempresentasikan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Pasal 365, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang bertugas sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas fungsi. Ketika fungsi tersebut adalah pertama, fungsi legislasi dilaksanakan sebagai wujud DPR selaku pembentukan kuasa membentuk peraturan daerah. Kedua, fungsi anggaran yang dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh pemerintah. Dan ketiga, fungsi pengawasan yang dilaksanakan melalui pengawasan atau pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Salah satu rangkaian dari tahapan-tahapan proses demokrasi pemilihan umum yang pada hari ini adalah puncak daripada proses tersebut. Maka dilantiklah 30 orang hari ini. Setelah dilantik, ya kita melakukan tahapan berikutnya menyusun alat kelengkapan. Jadi pimpinan sementara sampai ke pembentukan fraksi. Mudah-mudahan secepatnya kita membentuk fraksi dan selanjutnya kami akan mengantar pimpinan definitif sampai mengantar pimpinan definitif. Setelah definitif, pimpinan definitif dibentuk atau dilantik, baru dibentuk alat-alat kelengkapan. Nah, alat-alat kelengkapan tergantung cepatnya dilantik oleh gubernur mengeluarkan SK pelantikan pimpinan berdasarkan rekomendasi dari partai politik masing-masing, yaitu pemenang pertama, pemenang kedua, dan pemenang ketiga yang akan mengisi posisi di pimpinan definitif. Harapan tidak lain tidak bukan dengan dilantik pimpinan anggota DPD yang baru ini, harapan kita kebersamaan, kekompakan bersama-sama pemerintah untuk memajukan Kabupaten Karimun yang lebih maju lagi. Ketemu saya nanti di provinsi ya. Saya diberi kesempatan untuk bisa mewakili suara kawan-kawan kita berjuang di parlemen. Itu dulu prioritasnya. Kalau untuk yang lain-lain, nanti
nantilah setelah kita duduk, kita baru tahu apa yang harus kita kerjakan dulu. Paling tidak yang menjadi poin sesuai dengan sumpah kita tadi bahwa kita bagian dari penyalur aspirasi masyarakat itu dulu. Ya kan, nanti bentuknya seperti apa setelah kita duduk, kita dibagi komisi-komisi, maka kita tahu kita akan bekerja seperti apa. Oke, Hasmi, selamat. Mohon maaf. Terima kasih dan terima kasih ya. Kepri TV melaporkan. Silakan like, share, subscribe.